Nanti nyampe gede. Nyampe kang? Nyampe. Nyampe. Wih, A1 ya? A1 apa orang? A1 piye? Langsung di parannya. Oke, langsung. Oke. KP. Oke, oke. Kita lanjut guys, ada informasi biawak besar guys. Ikuti kita terus guys. Oke, yuk. Tuh guys, lagi searching nyampe guys, biawak itu di atas. Itu biasanya nanti kalau lari turunnya ke sini guys. Turunnya ke tambak ini guys. Jadi kita pest control biawak yang biasa makan ini ikan-ikannya warga ini. Petani ikan. Itu Bang Arif lagi searching itu. Lagi mendeteksi keberadaan biawak. Tanya guys, banyak banget ikannya. Ini tiap hari jadi santapannya biawak guys. Itu ikannya. Oke guys, kali ini kita bersama sahabat Lereng Kelut Hunter, khususnya yang spesial namanya nyampe tangan kosong. Kita ikuti terus guys, jangan kemana-mana, masih searching. Oh, lagi panen guys. Ini yang banyak dirugikan oleh biawak-biawak guys. Ini lagi panen ikan. Iya. Banyak yang mati guys. Itu Bang Arif lagi ikuti arus itu. Kalau grip di latihan etan gak ke? Wih, lagi searching guys. Semoga hari ini beruntung guys. Bang Arif masih menyusuri sungai guys. Sepanjang sungai dijelajahi semua. Ini daya jelajahnya tim Lereng Kelut Hunter yang tangan kosong. Ini sungguh luar biasa guys. Gak ada lelahnya, gak ada matinya guys. Mancing mania guys. Itu belibis liarnya situ guys. Tapi dilindungi itu guys, gak usah kita buru guys. Lebihnya di sana. Bang Japrak sudah persiapan mau nyemplung guys. Oke, nyemplung guys. Ya. Hati-hati, Bang. Itu dalam guys. Yang pinggiran tuh minimal itu seleher guys. Jadi perlu ekstra hati-hati guys karena licin juga guys. Nah, licin banget sini. Jadi harus hati-hati, tetap waspada guys. Guys lagi searching guys. Wow, dalam. Kecemplung guys. Jeru Bang. Jadi harus sabar, harus telaten ini guys. Kalau kita berburu biawak, kita susuri semua spot ya. Jadi perlu kejelian ya.
perlu ketelatenan dan tentunya perlu keberanian ekstra, guys. Selera pemberani ini, guys. Ini bekas galian pasir, guys. Jadi untuk kedalamannya juga tidak merata. Ada yang dangkal, ada yang dalam banget, guys. Tapi walaupun dangkal masih seleher minimal itu, guys. Ini musim kemarau. Kalau musim hujan tambah apa? Debit airnya banyak, tambah dalam, guys. Oke, guys. Poin pertama kita ya. Biawaknya, guys, medium ya. Lumayan untuk awal yang indah ini, guys. Tetap ikuti kita ya. Tentunya banyak keseruan dalam perburuan kita ya. Oke. Bang Japrak sedang searching lagi, guys, ya. Susuri tiap tepi tambak ya. Jadi ini hanya dilakukan oleh ahli, jadi jangan dicoba di rumah. Don't try this at home intinya ya, karena ini berbahaya, karena lubangnya nanti bukan hanya lubang biawak, kadang ada ular juga. Terus di semak-semak ini juga kemungkinan banyak ular. Ini walaupun sahabat lereng gelut ini tidak pakai sepatu boot panjang, tapi insya Allah tetap aman karena mereka betul-betul tahu karakter ya, tahu karakter medan ya, tahu yang apa yang harus dilakukan. Jadi insya Allah nanti tetap safety, tetap aman. Oke, tapi untuk yang lain jangan dicoba di rumah. Don't try this at home intinya ya. Oke, terima kasih. Ikuti kita terus, guys. Banyak suruhnya, guys. Ini, guys, spotnya, guys. Lagi monitor ya sekitar tambak. Cukup luas. Oke, kita susuri lagi, kita cari-cari lagi. Siapa nanti, siapa tahu nanti biawaknya mau keluar. Biasanya kalau keluar terjun ke air, guys. Kalau mau terjun ke air itu lebih mudah. Jadi lebih mudah ditangkap. Karena biasanya biawak kalau turun ke air itu mengeluarkan gelembung yang berjalan, guys. Itu tandanya seperti itu. Jadi gelembungnya berjalan. Itu tandanya ada biawak. Itu dipukul-pukul biar lari kalau ada biawaknya, guys, biar mau keluar. Kita juga mencari lubangnya, lubang aktif ya, yang masih dipakai, masih dihuni. Biasanya kalau kita sulit ngambilnya, kita ubuk, guys ya, kayak orang bakar sate, guys. Perlu temperatur tinggi supaya nanti biawaknya juga mau keluar. Bal voli, bal voli api. Tuh bang Ari betul sana itu. Kita ring, guys. Bang Arif sedang monitor lubang biawak, guys. Semoga itu lubang biawak aktif ya. Coba diraih pakai tangan ya, dirogoh, siapa tahu nanti bisa. Ada pergerakan, guys. Kita ke sana, guys. Bang Arif lagi gogon, guys. Hujan. Lama, guys. Ini, guys, kita coba lubangnya ini, guys. Iya. Siap bakar sate, guys. Kita ngubut biawak, guys. Ini kita persiapan ini.
Nih, kipasnya sudah siap. Itu bambu. Oke, kita obok, guys. Balik, Rep. Kelihatannya tidak ada lubang tembusan sehingga api dan asapnya tidak mau masuk, guys. Jadi tidak ada lubang keluarnya kelihatannya. Oh iya, guys, untuk ngubuk biawak ini untuk waktunya kita juga tidak bisa memprediksi, karena nanti bisa cepat keluar, kadang bisa lama banget, jadi kita harus sabar, guys. Nah, itu temperaturnya tinggi banget, guys. Kalau enggak temperatur tinggi juga tidak mau keluar, guys. Ini panas banget ini, guys. Apinya juga bara banget. Panas pokoknya. Pol. Ya, jadi seperti ini, guys, ngubuk biawak ya. Mungkin teman-teman yang ingin praktek langsung bisa dicoba ya. Pakai bambu atau kayu yang sudah terbakar. Kipasnya kita ambil di alam dari daun ya. Kita berapa lapis supaya berat juga tidak terbakar ya. Jadi ayunan kipas juga mantap, guys. Jadi apinya bara, cepat masuk ke dalam lubang biawak, guys. Jadi seperti itu. Perlu telatenan dan waspada, guys. Siapa tahu nanti langsung loncat dari dalam bisa ya, atau lari dari dalam biawaknya. Kalau sudah kepanasan pasti keluar kalau ada biawaknya, guys. Oke, ini poin kedua, guys. Lumayan besar ini, guys, ya. Poin kedua, tambahan lagi, guys. Oke, kita lanjutkan perburuan kita, guys. Sudah dan duhur, guys. Ternyata sudah siang, guys. Kita lanjutkan lagi. Nanti habis itu kita segera istirahat, guys. Mungkin sahabat Lereng Kelut Hunter yang ingin hunting bareng bisa mencoba sensasi berburu biawak dengan tangan kosong maupun dengan anjing geladak, bisa gabung dengan kita, guys, supaya bisa lebih tahu real keseruannya seperti apa ya. Nanti pasti asik, guys, dijamin pasti asik. Oke, tetap semangat Bang Arif, masih mencari, masih searching terus ya. Jadi tetap hati-hati, karena selain biawak ini juga biasanya tempat favoritnya ular, guys. Jadi perlu apa ya, perlu berhati-hati juga kita, guys. Ini kelihatannya spot yang potensial, guys. Kalau lihat spotnya, medannya, ini kelihatannya ada biawaknya di sini, guys. Masih dicari Bang Arif, guys. Tuh semaknya rimbun banget ya. Tetap hati-hati ya, di semaknya itu bahaya, di bawah juga bahaya. Jadi hanya untuk profesional yang bisa melakukan ini. Untuk sahabat Lereng Kelut Hunter yang lain, jangan dicoba, guys ya. Jangan dicoba, don't try this at home pokoknya. Kelihatannya lubangnya sudah ketemu, guys. Dari jauh terlihat cukup besar ya. Kalau besar seperti itu biasanya koloni, guys. Ada beberapa biawak di dalamnya, guys. Tuh, guys, berani banget ini Bang Arif, guys. Luar biasa. Penuh bahaya, penuh resiko ini, guys, ya. Jadi perlu ekstra hati-hati dan kewaspadaan ya, yang ekstra. Takutnya juga ada ular-ular besar juga sangat berbahaya, guys. Itu kepalanya masuk melihat di dalam, guys ya. Biasanya diperlebar lubangnya, guys. Tuh, guys, lagi proses, guys. Semoga menghasilkan, guys. Bang Jeprak sama Bang Arif itu lagi menggali itu. Posisinya cukup sulit, guys.
lubangnya cukup besar, guys. Semoga ada koloni di dalamnya, guys. Tuh kepalanya sampai masuk dalam, guys. Tuh. Piye? Jeru ya? Lah iya. Dawa yo. Panjang lorongnya, guys. Biawaknya loncat ke air, guys. Sedang dicari oleh Bang Arif sama Bang Japra, guys. Ini proses pencarian, pencegatan, guys. Kita lihat gelembung-gelembung yang ada di air. Biasanya gelembung berjalan itu ada biawaknya, guys. Kalau terlihat biasanya dikejar, guys. Ini lagi dicari-cari, ini searching, ini belum muncul, guys. Semoga nanti cepat muncul, guys. Mungkin lagi mendasar ini, guys. Oke, masih terus dicari ya, karena rawanya tambaknya cukup luas, guys ya. Jadi perlu pencarian ekstra juga tuh, guys. Oke, guys, ini poin ketiga kita, guys. Cukup besar kayak buaya, guys. Besar banget ini, guys. Buahnya ini sudah langka sekali, guys. Ini poin akhir kita, 3 poin, guys.